adik-adik. Pertemuan kita kali ini akan membahas bab peluang. Di sini sudah tersedia soal. Diketahui sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Yang ditanyakan peluang terambilnya kartu heart atau kartu hati. Oke? Di dalam kartu bird, ya, kartu remi itu ada berapa? Ada 52 kartu. Yang bergambar heart atau hati, kartu hati itu ada 13. Sehingga peluangnya PA sama dengan NA per NS. Ini rumusnya ya. Peluangnya NA itu banyak kartu hatinya, 13. NS banyak kartu dalam seperangkat kartu bridge, yaitu 52. Sekarang kita sederhanakan. 13 kita bagi 13. 52 juga kita bagi 13. 13 bagi 13 itu 1. 52 bagi 13 itu 4. Sehingga peluang terambilnya kartu hati ada 1/4. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Selamat belajar.